This morning I apa nih video sunrise in Anyai Chinatown City Biak. Sikti Sik bahas 5-10 menit. Or X 10 minutes. Amazing, wonderful, beautiful, awesome. This is on sky. There is plane fly under under apa nih? Di bawah langit ya. Nah, jadi ada pesawat lewat. Ya, ternyata dari Pangkal Pinang menuju ke Jakarta itu prediksinya ya. Ada Jakartanya rupanya di arah ke sebelah apa nih ya, sebelah timur tenggara ya, kalau dari pantai Anyai ini ya. Nah, dia meluncur itu terus ya. Nah, kalau sebelah baratnya Palembang, ternyata Jakarta Palembang juga tidak terlalu jauh ya ya. Nah, jadi matahari di sini land kapalnya itu garisnya itu dia ini ya. Ya, jaraknya sekitar 25-30 meter lah ya. Mengarahnya lurus sekali ya. Bersama matahari Anda saksikan ternyata ya. Ini momen bagus, ada pesawat lewat dan matahari terbit. Ya, pemandangan sekitar pantai Anyai. Ya, tapi airnya ini pasangnya sedikit ya, tidak terlalu dalam. Jadi itu alur pesawatnya. Saya kembali lagi ke mataharinya ya. Dan ada bunyi burung. Wah, burung itu terbang ya. Kegirangan dia. Burung-burung ini kelihatan burung layang-layang ya. Gelodoknya masih ada di pinggir air laut nih. Kayaknya dia senang selfie lihat saya ya. Dilihat YouTuber. Wah, ini bakal YouTuber yang sukses kelihatannya katanya. jadi matahari terbitnya sudah jam 6:20. Sudah lumayan tinggi ya. Kurang lebih sudah 10 meter dari pohon perapat itu ya. Ternyata ini tidak dibesarkan. Itu ada burung apa ya, yang makan ikan ya, lagi terbang. Lagi terbang dia. Senang juga dia di selfie ya. Ada dua tuh terbang. Keindahan pantai Anyai, amazing ya. Suasana pagi hari seperti ini ya. Jadi ada burung ya, ada matahari terbit, ada pesawat terbang lewat, ada ikan gelodok, dan airnya
pasang sedikit. Nah, luar biasa ya. Nah, hawanya sejuk. Nah, langit cerah ya. Nah, jadi mataharinya sudah berjalan terus. Pesawatnya juga sudah jauh itu ya. Garis anunya sudah, depannya sudah nggak kelihatan lagi dia. Jadi dari Pangkal Pinang pesawatnya ya. Ternyata Pangkal Pinang mengarah ke sana ya. Apa nggak salah atau ya? Seharusnya dia sebelah timur situ ya, Pangkal Pinangnya ya. Ya, bisa jadi dari Pangkal Pinang dia belok tadi ya. Kalau Belitung juga sebenarnya sebelah timur. Wah, burung banyak terbang ya. Ah, jadi makin terang dia punya matahari, sehat juga untuk kesehatan tulang. Pada pagi hari kena matahari ya. Luar biasa ya. Bus, itu rombongan dia. Memang mau di selfie ya. Ada 4, 8, 10 ekor burungnya. Ah, tadi barusan saya bilang banyak, ternyata ada 10 tuh. Oh, ada 12 tuh. Nah, bergabung yang duanya. Oh, 12 dia. Ternyata dia nunggu yang 10-nya. Oh, cari makan dia di bawah ini, di air. Wah, main di atas air ya, air laut ya. Unik ya. Nggak taunya dari mana-mana dia datang burungnya ya. Nah, tunggu lagi apa keunikannya ya. Biasanya ya kalau pinggir pantai ini ya burung ya biasanya. Ah, us, ada burung elang lagi ya, mantap ya. Ah, burung elang lagi tuh, dia terbang satu, memang mau lihat saya ya. YouTuber yang lagi vlog ya. Oh, dia terbang tuh burung elang ya, mantap tuh dia ya. Ah, dia makin dekat dengan saya ya. Oh, burung elangnya terbang ya. Oh, amazing, wonderful. Oh, luar biasa burung elang ya. Nah, dia biasa juga cari ikan nih. Atau langsung sekaligus mau selfie dia. Unik ya. Satu macam datang ya. Nah, jadi sinar mataharinya sudah lumayan tinggi ya, padahal kurang 5 menit setengah 7 ya. Nah, jadi awannya itu unik juga, berbentuk-bentuk ya. Nah, awannya bergeser ya, lumayan tinggi ya. Ternyata baru jam kurang 5 menit, jam setengah 7 ya. Ini keunikan yang luar biasa ya. Ah, dua tadi ya. Nah, lewat lagi dia. Memang mau di selfie nih. Yang 10-nya entah kemana tadi. Yang duanya sekawan dia. Nah, saya tutup ke 10 menit ini ya. Nah, hampir 10 menit. Oke ya. Nah, itulah mataharinya ya. Kembali lagi ke matahari. Oke. Nah, 10 menit saya tunggu. Nah, berarti burung-burungnya sudah keluar semua di selfie ya. Oke ya.
Ya, oke, 10 menit.